Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat indah. Makam yang tidak pernah sepi dari peziarah. Dan begitu kita nama yang ketiga, kita akan baca mulut bersama-sama. Dan kisah ini semoga akan menjadi cermin bagi kita semua. Bapak Ibu yang dihormati Allah, waktu itu Rasul masih hidup. Dan di pasar Madinah ada seorang pengemis laki-laki minta-minta dan matanya buta. Tetapi sementara dia meminta-minta, selalu mulutnya mengucurkan kata-kata yang kotor. Dia selalu mengatakan, wahai seluruh penduduk kota Madinah, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad orang yang paling pelit sedunia. Kalau mendekat dengan Muhammad, kau akan disihir menjadi salah satu pengikutnya. Sudah banyak orang-orang yang hebat menjadi pengikutnya. Anehnya Bapak Ibu, ada saja seorang laki-laki yang datang menghampiri laki pengemis yang buta itu, memberikan makanan setiap pagi. Dan pada laki-laki yang selalu datang itu, laki-laki yang ngemis buta itu semua ngomong, laki-laki yang baik dan pemurah, aku pesan kepadamu, jangan sampai kamu dekat dengan Muhammad, karena Muhammad orang yang berjodohnya. Berhari, berminggu, berbulan-bulan itu terjadi. Sampai satu hari Bapak Ibu, sudah agak siang, lelaki yang datang selalu memberikan makanan tidak itu dia datang. Dan kalau Tumis itu marah-marah, kemana orang yang biasa ngasih aku makanan, sudah jam 11, sudah beri, sudah lapar, sekarang tidak datang. Padahal Bapak itu bukan apa-apanya, bukan anaknya, bukan saudaranya. Dan kalau tidak datang juga tidak salah. Hanya dia berdiri sudah. Saya harus datang ke tempat-tempat yang lain supaya terisi perut saya. Tapi belum sempat dia beranjak, dia mendengar ada suara sandal berjalan. Nah, ini kayaknya orang yang baru datang, barangkali ada kesibukan. Dan orang yang baru datang itu segera menyuapi makanan ke mulut pengemis buta itu. Begitu makanan sudah disuapi ke mulut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Segera dimuntahkan. Dan pengemis buta itu marah-marah mengatakan, siapa kamu berani-berani ngasih aku makanan? Kata orang yang baru datang itu, loh ada apa Bapak yang baik? Bukankah aku yang setiap hari memberikan engkau makanan? Apakah gara-gara saya sedikit telat agak siang sehingga engkau begitu marah? Maka pengemis yang buta itu mengatakan, meskipun mata saya buta, aku tahu kamu bukan orang yang biasa datang. Karena orang yang biasa datang itu sebelumnya menyuapi aku makanan. Dihaluskan dulu makanannya karena dia tahu beberapa gigi saya sudah patah. Dan kemudian diusap rambut kepala saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Baru dia menyuapi saya. Tidak seperti kamu datang-datang ngasih saya makanan yang kasar. Maka orang yang baru datang itu menangis, bercucur air mata, tidak bisa menahan. Dia ingin meniru, tapi tidak bisa. Nah, marah-marah, maka akhirnya dia mengaku, Pak Tua, maafkan aku. Aku memang bukan orang yang biasa datang. Orang yang biasa datang memberikan kau makanan, hari ini telah dipanggil yang Maha Kuasa. Aku hanya salah satu sahabatnya. Namaku Abu Bakar As-Siddiq. Dan asal Bapak tahu, orang yang biasa datang memberikan kau makanan. Dan bahkan kau berpesan kepada ini, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Kau bilang dia orang paling pelit. Dan hari ini telah dipanggil yang Maha Kuasa. Dipanggil tugasnya. Orang itu bernama Muhammad. Mereka betapa kagetnya pengemis itu. Kok bisa ada orang